Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah meresmikan pelayaran perdana kapal cepat KM Express Bahari 5F di Pelabuhan Penyeberangan Ulele, Banda Aceh 24 Desember 2019. Dengan diluncurkannya kapal ini, jumlah kapal cepat yang melayani pengangkutan penumpang rute Ulele Balohan Sabang dan sebaliknya bertambah dari sebelumnya 3 kapal menjadi 4 kapal. Peresmian pelayaran perdana ini diawali dengan mengalungkan selempang kepada Kapten Kapal oleh PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kemudian dilanjutkan dengan pemotong pita serta dilanjutkan dengan memasuki kapal untuk meninjau ruang kemudi serta ruang penumpang. Nova berharap keberadaan KM Express Bahari 5F dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sabang yang pada akhirnya akan kian memajukan sektor pariwisata Sabang. Lebih lanjut, Nova mengatakan bahwa KM Express Bahari 5F merupakan kapal karya anak bangsa yang dibangun di Galangan Tanjung Pinang. Peresmian pelayaran perdana KM Express Bahari 5F ini turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, serta sejumlah tamu lainnya. Ya, yang pertama terima kasih kepada pihak swasta karena ini partisipasi konkret dari dunia swasta dalam menunjang dukungan bagi kunjungan pariwisata kita yang semakin meningkat. Dan saya juga mengimbau private sector yang lain, dunia pariwisata yang lain, termasuk hotel, restoran, untuk ramai-ramai berinvestasi di Aceh karena tren kunjungan wisata kita terus meningkat. Nah, tahun ini kemungkinan bisa mencapai 3 atau 4 juta dan wisata mancanegara juga kita harapkan meningkat. Terima kasih dan selamat buat kapal Express Bahari 5F-nya, dan saya yakin kapalnya bagus, dibuat di Galangan di Tanjung Pinang, karya anak-anak bangsa, bukan dari luar, dan mudah-mudahan tahun depan bisa kita tambah lagi karena kunjungan wisatawannya meningkat. Amin. Okay.